Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabiatul Aulia, NIM 19S1-0312, Program Studi S1 Gizi, STIKES Husada Borneo, Banjarbaru. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan masakan dalam mata kuliah Gizi Kuliner Lanjut dengan dosen pengampu Ibu Nani Suryani, SGZ MBiomed. Praktikum pembuatan biskuit ikan haruan, makanan tinggi antioksidan dan tinggi protein. Alat yang digunakan ada oven dan panci kukusan, baskom dan loyang datar, mixer dan ayakan tepung, cetakan kue dan cup, spatula dan timbangan. Dan bahan-bahan yang digunakan ada 125 gram tepung terigu protein rendah, 125 gram tepung ikan haruan, 25 gram kuning telur, 150 gram margarin, 7 gram kaldu ayam bubuk, 10 gram gula pasir, dan setengah sendok teh vanili. Proses pembuatan tepung ikan haruan. 800 gram ikan haruan yang sudah dibersihkan dari kepala, ekor, isi perut, sirip, dan sisiknya. Kemudian dikukus selama kurang lebih 10 menit. Setelah matang, angkat dan dinginkan ikan haruan. Kemudian keringkan ikan haruan dengan oven pada suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 3 jam. Setelah kering, angkat dan dinginkan sebentar. Kemudian haluskan ikan haruan yang sudah kering tadi menggunakan blender hingga benar-benar halus. Kemudian, tepung yang sudah di blender tadi diayak lagi menggunakan ayakan tepung atau saringan santan. Proses pembuatan biskuit ikan haruan. Campurkan margarin dan kuning telur. Aduk menggunakan mixer selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, masukkan tepung terigu, tepung ikan, vanili bubuk, gula pasir, dan kaldu ayam bubuk. Aduk lagi hingga benar-benar merata selama kurang lebih 15 menit. Kemudian, cetak adonan biskuit ikan haruan menggunakan cetakan karakter dan tata di atas loyang datar. Panggang biskuit ikan haruan dalam oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah matang, angkat dan dinginkan pada suhu kamar. Biskuit ikan haruan ini bisa dijadikan sebagai makanan selingan yang tinggi antioksidan dan tinggi protein. Dan juga bisa menjadi alternatif jika tidak suka mengonsumsi ikan secara langsung. Namun, nilai gizinya masih dapat kita peroleh dari biskuit ikan haruan ini. Dari resep tersebut didapatkan 64 pieces biskuit ikan haruan yang mengandung energi sebesar 2188,9 kilokalori, 106,1 gram karbohidrat, 163,3 gram protein, dan 120,1 gram lemak. Yang penasaran sama rasanya, silahkan dicoba ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.